Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat yang bukan hanya tidak dapat kita untuk membalasnya, hanya sekedar menghitung saja kita tidak akan mampu. Di antara nikmat besar tersebut adalah nikmat Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi dapat menyampaikan, menyebarkan ilmu tersebut. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di kali ini, yaitu tentang keistimewaan, keutamaan yang besar yang diperoleh oleh orang-orang yang berkecimpung atau orang-orang yang dia mau ambil andil dalam perkara warisan-warisan yang ditinggalkan, yang diberikan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah dia berkeliling, berteriak dia di pasar. Dia mengatakan, "Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang, apakah kalian tidak mau mengambil andil warisan Rasulullah? Mereka sedang berkumpul dan membagi-bagikan warisan Rasulullah." Maka ketika itu orang-orang heboh. Mereka berpikir bahwasanya warisan itu adalah bagian seperti hartanya Rasul dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia. Maka mereka pun akhirnya berbondong-bondong datang meramaikan tempat yang dimaksud oleh orang yang menyebarkan berita tersebut. Maka ketika telah sampai berkumpul di tempat tersebut, yang ternyata itu adalah majelis ilmu, maka mereka bertanya, mana harta atau warisan dari Rasulullah yang dibagi-bagikan? Dengan senyum dia katakan, di tempat ini warisan Rasulullah dibagi-bagikan. Rasulullah la yuwaris. Rasulullah tidak mewariskan dinar wala zahab. Rasulullah tidak mewariskan harta dari dinar, uang, emas dan lain sebagainya, tidak. Walakin yuwarisu. Tapi dia mewariskan ilmu untuk diamalkan oleh umatnya. Wal ulama awrasatul anbiya. Dan ulama itu, orang-orang yang berilmu itu, mereka mendapatkan bagian terbesar dari warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jauh lebih berharga, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dibutuhkan. Kita pernah membahas bagaimana perbedaan orang yang kaya dengan harta dengan orang yang kaya dengan ilmu. Jauh berbeda. Orang yang kaya dengan harta, dia harus bersusah payah memikirkan bagaimana hartanya ini jangan berkurang atau bagaimana bisa bertambah. Ketakutan, kecemasan datang menghantuinya. Dia takut harta tersebut meninggalkannya. Dia takut nikmat tersebut hilang darinya. Sehingga dia lakukan apa? Di antara orang-orang yang kaya, yang minim ilmunya, minim imannya, dia akhirnya mengasuransikan jiwanya, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, lain sebagainya. Yang itu tak lain tak bukan menunjukkan betapa tipisnya iman kita. Kita tidak yakin
dengan apa yang Allah janjikan untuk diri kita, sehingga kita termakan, tergoda dengan rayuan-rayuan, ya, dengan apa namanya itu, tawaran-tawaran yang mana mereka menawarkan rasa takut, khawatir kita untuk di masa depan. Itu yang mereka jual, kita beli, kita bayar dengan harga yang cukup mahal, dan kita berikan setiap bulannya lewat asuransi-asuransi. Kalau ditanya, tidak ada kejelasan apa yang dia jual. Dia menjual bagaimana kita khawatir, bagaimana kita ragu dengan masa depan. Ya, itu yang mereka jual. Itu yang kita bisa lihat di perkara-perkara yang berkaitan dengan asuransi. Ketika dia berhasil, orang itu akan ikut membayar iuran bulanannya dan lain sebagainya. Tidak, wahai kaum muslimin, beda dengan orang yang dia kaya dengan ilmu. Ya, mungkin zahirnya kita lihat dia hanya memiliki sedikit dari kekayaan dunia. Ya, bahkan para ahli sufah, sahabat-sahabat Nabi yang mereka berada atau tinggal di seputaran halaman atau sampingan emperan dari Masjid Nabawi. Yang terakhir ada Abu Hurairah, sahabat-sahabat lainnya yang mereka adalah ahli sufah, yang mereka bahkan makan atau minumnya hasil dari yang diberikan oleh orang-orang untuk para penuntut ilmu. Karena mereka banyak yang hanya meminum air zam-zam. Allah berkah. Mereka tidak memperdulikan, mereka katakan, mali dunia, apa urusanku dengan dunia? Gak ada urusanku dengan dunia. Kenapa? Karena telah dipenuhi hati mereka dengan keinginan impian yang jauh lebih besar, dan dunia tidak ada tempat di hati mereka. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa juri yang berikut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan di Nu'min Sa'ah berbicara atau mengangkat tema betapa istimewanya, betapa besarnya fadilah bagi orang yang menuntut ilmu kemudian menyebarkan. Terutama di sini adalah ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahali. Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-khut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Dalam hadis ini Rasulullah katakan, innallaha wa malaikatahu, Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan para penduduk langit dan bumi, itu para malaikat ataupun hewan-hewan yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi, bahkan rumput-rumputan, bahkan dikatakan hatta namlata, hatta semut, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, kemudian hatta al-hut, dan juga ikan-ikan atau hewan-hewan laut yang ada di dalam lautan, la yusalluna, mereka semua mendoakan kebaikan bagi siapa? Ala muallimin nas khair, atas orang-orang yang dia muallimin nas, pengajar, penyampai, penyebar kebaikan untuk manusia. Masya Allah, Anda ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan, doa untuk kita,
yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, Allah, Rasulnya, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut sekalipun, atau ikan-ikan yang ada di dalam lautan, atau hewan-hewan laut, mendoakan bagi orang-orang yang, apa mereka lakukan? Orang-orang yang mu'allimin nasil khair, orang yang mengajarkan, orang yang menyebarkan. Sekarang alhamdulillah, wasilah-wasilah, atau media-media yang banyak bisa kita gunakan. Engkau tidak harus menjadi seorang ustaz untuk bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak, wahai saudara. Cukup engkau menyebarkan. Engkau tahu, oh ini adalah ustaz yang insya Allah dia mengamalkan sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Engkau sebar informasi, engkau sebar karya-karyanya, engkau sebar tulisan-tulisannya. Setelah engkau mengambil manfaat faidah, kemudian engkau sebarkan Allah. Atau engkau bisa mengemasnya lagi. Ya, sekarang alhamdulillah banyak yang pandai konten kreator yang dia pandai membuat lagi ya. Bagaimana kemasan ceramah yang pada asalnya sederhana, biasa saja, dia kemas jadi menarik sehingga banyak yang tertarik. Akhirnya hijrah, berubah dan semangat juga untuk menuntut ilmu. Baik saudaraku, tahukah engkau betapa luar biasanya pekerjaan yang mungkin kau anggap ini dia sesuatu yang biasa, tapi kau tidak tahu ternyata di sana ada fadilah yang besar kau dapatkan. Rasulullah katakan dalam hadisnya, satu orang saja yang dia mendapatkan hidayah, yang dia berubah dari hal yang buruk menjadi yang baik, dari pendosa kemudian dia bertobat jadi orang yang ahli dalam hal ibadah, dalam kebaikan, atau bahkan orang yang dia awalnya membenci Islam atau orang di luar Islam kemudian dia masuk ke dalam Islam. Di antaranya asbab atau disebabkan oleh usahamu, baik dari hal-hal yang kau share di media sosialmu, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, dari media kau sebarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang kau sebarkan di dalamnya. Ada orang yang mendapatkan manfaat atau bahkan mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Maka tahukah engkau balasan yang luar biasa besar, selain engkau mendapatkan doa-doa dari Allah, dari malaikat, dari penduduk langit dan bumi, hewan-hewan, engkau juga mendapatkan fadilah yang besar. Rasulullah katakan apa? Khairum, lebih baik dari apa? Unta merah. Unta merah di bahasa itu adalah kendaraan yang amat sangat mewah, mahal. Mungkin kalau sekarang produk atau mobil-mobil yang harganya miliaran, itu lebih baik kata Rasulullah daripada kendaraan tersebut. Artinya apa? Keistimewaan yang besar kau dapatkan, yang daripada kau buang sia-sia ya, hanya sekedar untuk apa namanya, untuk lihat-lihat video potongan-potongan yang mungkin gak ada manfaatnya untuk akhiratmu. Jadi dengan kau share, membagi-bagikan kebaikan atau juga nasihat-nasihat tersebut, sekarang alhamdulillah banyak ya, selain potongan-potongan ceramah ustaz, ada video-video apa namanya, murotal-murotal yang bagus sekali ya, yang di sana digambarkan ibroh pelajaran, mentadaburi ayat, tidak sedikit yang akhirnya hatinya terbuka, yang selama ini mungkin terkunci mati, yang dia lebih menggandrungi perkara-perkara yang sia-sia, bahkan yang haram. Ternyata ada kalanya dia tersentuh, karena iman manusia itu ada kalanya yazdad wa yanqus, ada kalanya naik tinggi dia imannya, ada kalanya dia lemah. Begitu juga dengan perbuatan maksiat, ada kalanya dia bosan dengan maksiatnya. Dia bosan setiap harinya dia selalu berbuat dosa. Kemudian apa? Tersadar. Apalagi ketika dia melihat postingan atau melihat nasihat atau melihat status di WhatsApp. Dia sadar. Akhirnya dia membuka hatinya untuk bertobat. Allahu Akbar. Kalau itu disebabkan oleh usaha, kau mendapatkan kebaikan yang besar. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, Nok Min Sa'ah, yang kita membahas tentang istimewanya atau luar biasanya keutamaan orang yang ikut, ya, selain dia belajar menuntut ilmu, dia ikut menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Kita akan kutip, ya, beberapa perkataan para ulama tentang menunjukkan, ya, bagaimana semangatnya mereka, betapa serakahnya mereka dalam perkara ilmu dan menyebarkannya. Di antaranya ada Ibnu Mubarak mengatakan, aku tidak tahu derajat setelah kenabian yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dia mengajarkan ilmu agama. Benar, Rasulullah katakan. Para ulama itu adalah awrasatul anbiya. Dia adalah para pewaris-pewarisnya Rasulullah, para nabi. Ya. Maka derajat tinggi. Bukankah juga Allah katakan, yarfa'illahu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kenapa Allah angkat? Ya, kita bisa lihat bedanya, ya, perlakuan orang yang dia memiliki ilmu dengan orang yang dia tidak memiliki sama sekali. Orang yang memiliki ilmu, dia jauh lebih dihargai. Contoh saja orang penghafal Al-Quran, seorang hafiz. Hafiz itu dia betul-betul diistimewakan ketika orang tahu kedudukannya, dia adalah seorang hafiz. Kenapa? Allah yang angkat derajatnya. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Maka betul, Ibnu Mubarak, maksudnya aku tidak tahu ada posisi tingkatan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan para ulama atau para orang yang penuntut ilmu yang menyebarkan ilmunya setelah Nabi. Kemudian Ibnu Jauzi juga mengatakan, siapa yang tidak ingin berputus atau terputus amalnya setelah matinya, maka sebarkanlah ilmu. Ini kita sering bahas, ya. Yang kita membahas tentang ada tiga perkara, ini berulang kali mungkin. Ada tiga perkara, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasati. Kecuali tiga perkara. Kalau anak Adam itu, manusia itu mati, ya, meninggal dunia, maka semua terputus darinya. Tidak ada lagi amalannya kecuali hanya tiga. Tiga perkara yang tidak terputus darinya. Di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Dan dia menjadi, apa namanya, penyambung. Atau juga penerus investasi. Inilah sebenarnya investasi. Ya, kalau ada orang-orang yang dia ingin, ya, di masa mudanya, aku ingin menanam modal-modal lah. Ya, menanam di usaha ini itu. Ya, yang dia berharap nanti di masa tua dia gak lagi sibuk. Dia sudah dapat itu penghasilan bulanan. Yang masuk terus kepadanya hasil dari investasi yang dia kerjakan atau dia lakukan di masa mudanya. Maka investasi yang jauh lebih besar ini dia. Al-ilmu yuntafa'u bih. Dia mengajarkan ilmu kepada orang-orang, ya, terutama anak-anak. Bahkan jangan sepele dengan mengajar anak-anak. Bahkan ada manfaat yang jauh lebih besar. Di antaranya dikatakan apa? Para orang tua, jangan sampai kalian lepas. Jangan sampai kalian melewatkan, mengajarkan, bahkan hanya sekedar Al-Fatihah kepada anak-anak kalian. Hendaknya kalianlah yang menjadi, apa namanya, orang yang pertama mengajarkan ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut ketika dia baca, kemudian dia hafal, kemudian dia pakai untuk sholatnya, minimal sholat. Ya. Al-Fatihah gak akan lepas dari sholat. Makanlah sholat. Tidak ada sholat, ya, orang yang belum lakunya kok umul fatihah atau belum membaca al-fatihah. Artinya apa? Derajat yang besar. Berarti engkau berhasil, ya. Engkau mengajarkan cara membaca al-fatihah yang benar. Kemudian diamalkan sampai seumur hidupnya. Kemudian diajarkan lagi misalnya. Maka coba perhatikan, coba bayangkan betapa banyaknya
amalan-amalan, pahala-pahala yang kau dapatkan dengan, ya tentunya harus ada catatan, engkau betul-betul ikhlas mengajarkannya, bukan untuk dipuji, bukan untuk dianggap sebagai orang yang alim dan lain sebagainya, tidak. Maka coba lihat, bukankah mereka apa namanya orang-orang yang menyesal karena tidak melakukan atau juga mempersiapkan dirinya untuk hari kematiannya dari amal-amal yang setelah terputus, ya. Mereka menyesali, kenapa dulu aku tidak mengajarkan ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut yang diajarkan. Apalagi coba lihat para ulama kita terdahulu, para sahabat khususnya, mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai di masa kita saat ini. Mereka mendapatkan andil, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan investasi yang besar. Sebagaimana kita tahu, ya, kalau yang dari segi harta, ya, keberkahan, Utsman bin Affan, 14 abad yang lalu, dia memiliki keberkahan dari hartanya yang dia sumbangkan. Sampai saat ini di Saudi itu ada rekening khusus namanya Utsman bin Affan. Memang rekening dia. Dari mana datangnya? Dia menginfakkan hartanya. Dan dia infakkan dengan ikhlas. Ketika ikhlas lillah, maka Allah jaga keikhlasan tersebut. Hasil dari usahanya tersebut, dia terus dapatkan mengalir pahala untuk. Begitu juga dengan ilmu. Ketika engkau ajarkan ilmu, khususnya ilmu agama, anak yang kau ajarkan, atau murid-muridmu, dia mengamalkan. Kemudian kembali dia mengajarkan. Karena siklus itu pasti terus, ya. Maka jadilah kita duta-duta kebaikan dalam perkara ini, duta-duta ilmu. Ambil andil, wahai saudaraku, jangan engkau terlewat dari andil dalam perkara menyebarkan ilmu. Ilmu pasti tersebar, ya. Tinggal lagi engkau mau enggak jadi bagian darinya atau tidak. Yang jika engkau lewatkan, lepaskan, engkau akan menyesal. Bagaimana kalau di dunia engkau menyesal kalau terlewat darimu keuntungan yang besar. Kau dengar itu, kalau ikut dalam usaha itu, investasi itu, engkau akan dapatkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran juta, ya, rupiah. Ya. Engkau akan menyesal, kok aku gak ikut. Gitu. Namun ini yang kau mungkin gratis untuk mengikutinya. Dan tidak ada resiko kerugian. Kalau investasi dunia tadi, ya, resiko kerugian itu ada. Tapi kalau untuk ini tidak. Kau akan untung, seterusnya untung. Dan tabur, engkau tidak akan pernah merugi ketika ikut dalam perkara ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, membuat kita semangat untuk ikut andil dalam menyebarkan ilmu. Tentunya kita menuntut dulu ilmu yang benar, ya, yang kita bisa menilai, oh ini yang benar, karena kita telah mendapatkan alat untuk menilai tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dalam menyebarkan ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.